Yo guys, salam deh po, gak pernah withdraw, kembali lagi bareng Ade dan Tornado Cash ya guys ya. Wow. Di video sebelumnya Ade juga udah pernah buatkan up rekomendasi koin yang mana yang berpotensi untuk cuan to the moon, to the Mars, dan salah satunya adalah si Torn Coin ini sendiri guys ya. Buat yang udah nonton sebelumnya, Ade ucapin selamat ya guys ya, yang kita sudah hit target di Tornado Cash ini sendiri guys ya. Buat yang udah nonton, udah pasti kalian cuan lumer tupi-tupi ya guys ya. Buat yang udah ketinggalan kereta, sejujurnya nih ya guys ya, setiap kali buat rekomendasi daripada koin-koin untuk to the moon, to the Mars, setelah kita hit target harusnya sih mengalami koreksi dulu guys ya. Dan buat yang udah ketinggalan kereta, sebaiknya nanti aja dulu, tunggu aja dulu ya guys ya. Aneh membuat update price prediction berikutnya, baru udah ikut join ke target selanjutnya nih. Waduh. Dan untuk target daripada selanjutnya, daripada si Tornado Cash atau Torn ini sendiri guys ya, sejujurnya nih guys ya, paling nggak minimal ya harus koreksi dulu lah nih, potensi untuk baru kita bisa ngegas lagi nih ke area selanjutnya ya guys ya. Dan untuk area buyback daripada si Tornado Cash ini sendiri, itu paling nggak ke 20-24an nih. Nah, kalau udah koreksi sampai ke sana, paling enggak itu untuk long termnya itu bisa saja sampai ke take profit di sekitaran 56-64 lah. Itu udah cuan yang agak jauh buat si Tornado ini sendiri guys ya. Yaudah deh, tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.